Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hermawan Prince, channel yang membahas tentang tips-tips ringan seputar mobil yang insya Allah bermanfaat ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sesuai di koper ya, hati-hati mencuci mesin mobil Avanza atau Xenia. Yang dimaksud hati-hati itu apa? Ya, sekarang kita lihat sama-sama ya. Rata-rata mobil Avanza yang keluaran lama itu yang bentuk rumah filter udaranya masih kayak gini, kalau dicuci disemprot pakai steam tekanan tinggi, air masuk ke dekat throttle gas. Itu yang saya maksud hati-hati itu di situ. Nah, habis selesai mencuci sebaiknya kita buka aja ini, tutup koper dari saringan udara. Sekarang kita buka ya. Ini kebetulan mobil ini pas habis dicuci. Nah, itu kan ada genangan air di situ. Ini kenapa masuk ke sini? Ini kalau mobil yang jenis ini, Avanza yang model ini, kalau karena penggantian filternya yang bukan asli, apabila mesin dicuci emang rata-rata air masuk ke sini, ada rembesan dari sealnya. Yang asli pun kalau yang sudah umurnya sudah lama tetap masuk juga. Ini penting perlu sobat YouTube ketahui. Padahal ini air tuh tidak boleh masuk ke ruang bakar. Ini lumayan banyak ini genangan airnya nih. Ini air. Air. Apabila mobil kita masuk ke cucian, alangkah baiknya apabila mesinnya disemprot, selesai mencuci kita buka aja dulu sebentar, kita bersihin gini. Cara buangnya airnya kayak gini. Pakai kanebo aja kita peras-peras kayak ini. Kita masukin pakai kanebo. Nah, berangsur-angsur hilang kan? Nah, itu sudah bersih airnya. Jadi tidak ada resiko air masuk ke ruang bakar ya sob ya. Sangat tidak boleh namanya air itu masuk ke ruang bakar mesin, tidak bagus untuk mesin. Nah, kita bersihin aja pakai kanebo kayak ini sampai benar-benar kering. Nah, sekarang sudah kering, lihat penampakannya. Oh, ada, masih ada dikit. Kita bersihin aja sampai benar-benar kering. Gimana, sudah? Oh, sudah bersih. Nah, kalau sudah bersih nanti kita pasangkan lagi tutupnya, baru kita hidupin mesinnya. Nah, sudah terpasang. Jangan lupa klaimnya masukin semua, jumlahnya ada 5, jangan sampai ada yang dipasangnya. Nah, ini sudah beres, sudah bersih semua, aman. Nah, kiranya sekian dulu tip kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, dan nyalakan loncengnya biar kalau saya update video terbaru ada pemberitahuan. Insya Allah 2 hari sekali upload video. Terus kiranya sekian dulu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini Avanza Xenia sama aja ya, kalau yang filter masih jenis ini sama, tetap sama, tidak ada bedanya. Cuman kalau tuh Avanza yang terbaru itu tidak ada resiko kemasukan air, tidak. Sekian dan terima kasih.